Sobat ASN, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persyaratan usul pensiun. Yang pertama, untuk pensiun BUP. Yang kedua, untuk pensiun meninggal dunia janda duda. Yang ketiga, untuk pensiun atas permintaan sendiri atau APS. Yang keempat, untuk pensiun tidak cakap jasmani atau rohani. Dan yang kelima, untuk pensiun tewas atau anumerta. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat ASN dapat menghubungi kontak yang tertera.